Halo, diketahui P pangkat 3 per 2. Yang ditanyakan adalah bentuk akar dari yang diketahui. Nah, untuk menentukan bentuk akar dari P pangkat 3 per 2, kita perlu pemahaman bahwa A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi, M-nya di sini sebagai pangkat dari A, kemudian N-nya adalah akar pangkat. Nah, kemudian dari pemahaman ini kita bisa menuliskan bahwa P pangkat 3 per 2 itu sama dengan akar pangkat 2 dari P pangkat 3. Nah, kalau akar pangkat 2 itu sama saja dengan akar P pangkat 3 seperti ini. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa bentuk akar dari P pangkat 3 per 2 itu adalah akar P pangkat 3.